Wih. Bilang bos. Wadidaw. Kayaknya gua bilang ini aja deh. Tuh. Oke guys, kali ini gua bakal lanjutin lagi game Labirin Pocongnya ya. Kemarin gua sudah sampai ke level 5 ya. Dan sekarang gua mau lanjutin lagi dari level 6 sampai ke 10. Nah, ini belum ke-unlock ya guys. Soalnya gua kemarin langsung keluar habis level 5. Tapi enggak apa-apa, gua main ini dulu ya. Setelah itu yang level 6 langsung gua cut nanti di awal video, oke. Okay? Ini ya level 6-nya ya. Jadi untuk tempatnya sih sudah agak beda. Sekarang ada di luar ya. Sebelum itu gua mau lihat dulu mapnya ya. Ini mapnya. Gua kayaknya harus ke kanan ya. Oh ya, lurus dulu. Waduh, ini kayaknya agak sulit ini kayaknya. Berarti gua harus ke kiri. Ya, berarti gua harus ke kiri. Setelah pintu pertama gua ke kiri, pintu kedua gua ke kanan. Lalu buka pintu lagi. Oke. Setelah ada dua pintu lagi ke kiri. Oke. Berarti kiri kanan. Kiri kanan kiri. Oke. Langsung aja gua mulai. Kiri kanan kiri. Kalau ada dua pintu. Kayaknya harus pintar nih kok menghafal. Kiri kanan kiri. Oke. Nah, gua ingat dulu. Nah, ini kiri. Kiri kanan. Pokoknya ikuti jalurnya aja. Tadi kiri kanan kiri ya. Tadi gua ada kanan. Sebentar. Oh, sini. Nah, ini. Agak panjang ya yang stage 6-nya ini. Jadi gua harus sabar juga. Nah, ini kiri. Nah, ini dia ya, finish. Oke, menghafalnya begitu aja ya. Jadi cukup mudah. Sekarang ke level ke-7 ya. Gua mau lihat map dulu seperti biasa. Ya. Gua startnya dari bentar guys, gua lihat dulu ya. Berarti gua harus lurus. Lalu ambil jalan ke kanan. Ya, ambil jalan ke kanan. Lurus terus. Waduh, ini kayaknya sulit ini. Bentar guys, gua hafal dulu ya. Pokoknya lurus terus ke kiri kanan, pas ada dua pintu ambil ke kiri, lurus terus pas ada dua pintu nanti gini ya, kiri kanan kiri. Bentar guys, kiri kanan. Sebentar guys, gua hafalin dulu ya. Kiri kanan. Gua sudah hafal. Gua langsung aja mulai. Nah, ini lurus ya. Lurus. Setelah ada dua pintu pokoknya ke kanan. Terus ini kiri. Nah, ini kiri yang ini. Pintu yang ini. Gua ingat-ingat aja ya. Ini gua nampak-nampak aja ya. Semoga aja bener.
Oke, di sini gua ambil kanan. Setelah itu gua ambil ke mana lagi ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ada dua pintu ini. Kayaknya ke kiri. Oke, berhasil. Nah, stage 7 berhasil. Sekarang stage ke-8. Stage 8. Wah, yang ini kayaknya udah agak amburadul lah. Bentar guys, gua pikir-pikir dulu. Gua coba terawang aja ya. Oke. Tangan gua lurus dulu. Ini kayaknya ke kemana ya? Oh, cuma ada satu sih. Cuma ada satu. Lalu gua ke kiri. Oke, ini ada pintu. Berarti selanjutnya gua lurus saja. Nah, ini lurus saja ya. Gua ikuti jalurnya aja dulu. Gua enggak tahu juga sih ini benar apa enggak ya. Mau baca bukan jebakan. Oke. Setelah itu gua ke ada dua pintu nih. Nanti gua ke kanan aja deh. Nah, ini ya, ke kanan aja. Lalu habis ke kanan. Tuh, gua ini takut salah jalan, guys. Kanan aja, ke kanan aja. Semoga aja bener. Nah, ini di mana ya? Oke. Enggak apa-apa. Aduh. Dua pintu lagi di mana ya? Sebentar, guys. Aduh. Sini aja deh. Nah, ke sini terus lurus. Aduh, ada dua pintu lagi. Kalau menurut gua di mana ya yang bener, satu apa yang kiri apa kanan ya? Oke, kanan aja coba. Waduh, salah. Oke, nggak apa-apa, gua coba lagi ini, tapi langsung gua angkat aja ke tempat yang tadi. Berarti gua salah tempat kayaknya gua. Nah, ini ya, gua salahnya pas di daerah sini. Seharusnya gua itu nggak boleh ambil pintu yang kanan, harusnya ambil yang kiri. Oke, gua langsung ambil yang kiri. Nah, yang ini, kalau yang ini kemana ya? Bentar guys, gue ingat dulu. Tuh nggak salah, yang kanan. Enggak aja bener. Oke, ini ada pintu, jangan dibuka. Gue pas kayaknya matinya pas di situ juga ini. Oke, agak jauh ya kalau yang level 8 nih. Bentar guys, bentar. Gua kesini berarti. Nah, ini. Waduh. 3 pintu ya.
tiga pintu. Waduh, bentar, kok udah ada dua? Berarti kayaknya yang satu lain. Semoga aja bener. Oke, bener ya. Terus gua yang paling depan ya, pintu ambil yang paling depan. Nah, ini finish. Oke, gua kecelakaan ya tadi ya. Ke next chapter 9 ya. Semoga aja tidak sulit. Ntar guys, gua lihat map dulu ya. Ini mapnya. Kayaknya gua, waduh, lebih panjang lagi ya. 9 guys, gua lihat dulu. Pokoknya pintu pertama itu ke kiri, lalu ke kanan, kanan langsung kiri ya. Oke, nggak apa-apa, gua hafalin aja. Semoga aja sih berhasil. Nah, pintu pertama ini gua ke kiri dulu. Tadi kiri dulu, terus ya ambil pintu ini. Kalau ambil pintu ini, ntar guys ya, kau ingat-ingat dulu. Oke, berarti ke sini. Nah, ini setelah itu gua ke, oh ya, nggak ada pintu lagi ya. Nah, kayaknya sebelah kanan ini gua aman. Oke, udah ada 3 pintu ya. Nah, sebentar gua mikir dulu. Kalau ada 3 pintu, kayaknya lurus aja deh. Salah berarti. Oke, gua ulang lagi. Apa? Ya, milih pintu ini aja deh. Semoga aja bener. Bismillah. Ini enggak ada pocongnya ya, berarti benar gua. Bentar guys, gua ingat dulu. Ini ada pintu satu, berarti aman. Terus nah ini. Oke, pintunya cuma satu. Nah, aku harus hati-hati ini. Nah, ini yang lebih sulit. Sebentar guys. Ada dua pintu ya. Berarti gua pilih, aku ambil yang kiri aja. Oke, gua sudah ambil yang kiri. Aduh, ada dua pintu lagi. Aduh, yang mana ya? Kiri. Semoga aja gak ada pocong. Aduh, dua pintu. Aduh, fix lah. Ya elah, tiga sekarang. Aduh, bangku ini kayaknya. Semoga aja benar. Oke, benar buat tinggal ada dua pintu lagi, berarti gua kanan aja deh. Oke, semoga aja benar ya. Oh, berhasil. Nah, untuk stage gua lanjut ke stage 10 nya. Nah, ini yang terakhir ya.
Sebentar, gue liat map lagi, seperti biasa. Yang map ini lebih parah lagi, guys. Wah, sumpah ini. Ini yang terakhir ya. Gue lebih parah lagi nih kayaknya. Sebentar, gue hafalin dulu. Setelah itu, gue langsung mulai perjalanan ya. Berarti gue harus ke... Wah, sumpah nih kalau kayak gini gimana gua nematinya. Oke, gak apa-apa gua coba terawang aja. Oke, langsung aja. Semoga aja bener. Kiri apa kanan ya? Kayaknya gua ambil kanan aja deh. Bisa lihat kiri sebenarnya ya, cuman kok kiri kayaknya lebih rumit tadi gua lihat. Nah, ini ada dua pintu. Sebentar, gua ingat dulu. Kalau ada dua pintu berarti gua ke kanan. Oke, ke kanan. Ini gua nginget ya. Nah, ini ada satu pintu lagi. Setelah itu lurus ke depan, jangan belok. Lurus ke depan, ikuti jalur. Semoga aja sih berhasil ya ini. Oh my god, ada pintu. Oke, kok pintunya kejauhan, gua tadi juga kejebak ya guys. Jadi gua coba aja yang arahnya deket sama gua pintunya. Nah, sekarang ada dua lagi nih. Oke, gua inget dulu. Tadi gua ambil kiri, coba di alurnya dikembalikan ke kanan. Nah, aman ya. Nah, tetap ada pintu lagi dua. Bentar, alurnya tadi kiri kanan ya. Kalau kiri kanan berarti di sini ada pintu. Tadi kan alurnya dekat, berarti gua coba yang jauh aja. Nah, ini yang lebih jauh. Terus gua lurus, ikuti jalur. Oke, gak ada lagi ya, gua maju aja ke depan. Nah, ini ada pintu lagi nih. Berarti gua jangan, yang gini aja. Kayaknya gua gak inget ya yang apa itu arah-arah jalur pintasnya. Sekarang sudah ada dua pintu, berarti ke dua pintu ya. Kayaknya kiri aja deh. Ada pintu lagi. Oke, finish ya. Akhirnya jalan pintasnya berhasil. Oke, akhirnya berhasil juga. Gimana endingnya? Gua penasaran. Wih. Kiri, bilang bos. Hai. Wadidaw. Wah, untuk endingnya sih lucu juga ya. Oke, berhasil gua. Sampai stage 10 ya. Wah, itu capek banget sih gua. Serius. Oke, mungkin segini aja video dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga ya video ini.
dan sampai berjumpa lagi di video game horror gua berikutnya. Oke.